Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Oishi Makado rasa keju. Ini yang kemasan harga 6.500 ya. Makanan ringan eksulat Makado Stick. Nah, ini sudah ada logo Halal MUI-nya, berisinya 60 gram, produksi oleh PT Liwayway, Bekasi, Indonesia. Lanjut ke bagian belakang ada Oishi Makado rasa keju. Nah, ini seperti biasa ada keterangannya. Simpan di taruh tempat yang dingin, hindari dari sinar matahari dan temperatur tinggi. Setelah dibuka, segera makan. Oke, ini ada barcode, ada berat besi 60 gram, ada QR code dan logo buang sampah pada tempatnya. Dan ini informasi nilai gizi, lemak total, lemak san, kolesterol, lemak jenuh, protein, kebal total, serat pangan, dan gula dan garam. Komposisinya minyak nabati, serpihan kentang, tepung terigu, keju bubuk 7,65. Mandung antioksidan tokoferol, tepung beras, garam, gula, penguat rasa, dan pewarna makanan sintetik kuning. Mandung alergen, lihat komposisi yang dicetak tebal. Diproduksi menggunakan peralatan yang juga proses krustase, telur, ikan, moluska, oat, kacang tanah, kedelai, dan kacang pohon. Ini ada customer service-nya. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan, lalu bagaimana dengan segi isinya dari Oishi Makado Stick rasa kejunya. Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka dan kita lihat isinya. Isinya juga lumayan banyak. Dan kita coba untuk segi rasanya. Ya, kalau yang besar lebih memanjang ya untuk bentuknya. Saya akan coba. Nah, segi ini snacknya enak. Aroma kejunya memang nggak terlalu tercium banget ya. Tapi cukup tercium aromanya, meskipun enggak terlalu strong aromanya. Nah, ini segi bentuknya panjang seperti ini dan renyah. Isinya banyak. Bumbu kejunya juga cukup tebal ya. Enak, direkomendasikan untuk dicoba dari Oishi Makado Stick rasa kejunya. Ya, gak kalah dengan yang varian-varian rasa sebelumnya dari Oishi Makado Stick kejunya. Oke, mungkin sekian review produk kali ini dari Oishi Makado Stick rasa keju. Yang rasa kejunya berasa, meskipun memang dari segi aromanya gak terlalu tercium ya, sama kejunya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video update terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.